Oke, kabar ini adalah hamster. Ya, tentu saja kita akan membahas seputar hamster. Dan kabar pets kali ini akan membahas seputar hamster. Ada banyak sekali hewan peliharaan yang bisa kalian coba rawat. Salah satunya adalah hamster. Memiliki hewan peliharaan di rumah bisa menjadi salah satu opsi yang sangat baik, terutama jika kalian membutuhkan sesuatu yang bisa menghilangkan stres. Wah, bagi kalian yang stres, penat dalam pekerjaan, lelah banget dalam aktivitas, cobalah kalian pelihara hamster, oke? Hamster merupakan pilihan dari hewan peliharaan yang bisa kalian coba rawat, terutama bagi kalian yang sebelumnya sama sekali belum pernah memiliki atau merawat hewan peliharaan di rumah. Hamster adalah salah satu hewan yang lucu, sehingga selain bisa jadi hewan peliharaan, hamster juga bisa menjadi pajangan yang unik ya kabas di dalam rumah. Agar kalian bisa mulai merawat hamster sendiri di rumah, maka kalian harus mengetahui beberapa hal seputar hamster. Salah satunya adalah jenis-jenis hamster. Jadi tentunya kalian harus tahu nih jenis-jenis hamster. Jadi di Indonesia, jenis-jenis hamster yang populer adalah yang pertama ada Roborowski. Ini hamster Roborowski. Lalu yang kedua ada Syrian, jenis Campbell, Winter White, dan Hybrid. Dan mungkin kalian sudah pada tahu nih beberapa jenis hamster atau 5 jenis hamster yang populer di Indonesia. Lah, ini dia kabar. Hal yang sangat menarik adalah ternyata dari 5 jenis hamster ini terdapat hamster yang sangat-sangat unik. Bahkan bisa dikatakan langka ya kabar. Loh kak, bukannya 5 hamster itu sudah populer ya? Kok ada sih hamster yang langka? Ya, hamster langka. Kali ini kita akan membahas seputar hamster langka. Oke kabar? Oke kabar, ini terdapat 2 jenis hamster yang sama ya kabar ya, yaitu adalah jenis hamster hybrid. Lah, hamster hybrid itu kan nggak langka ya kak ya. Lalu apanya nih kak yang langka? Waduh, oke. Ini kalian saya minta untuk observasi terlebih dahulu nih, kira-kira hamster mana yang bisa dikatakan langka. Sudah tahu belum? Kalau belum, oke, saya akan kasih tahu. Jadi di sini ada jenis hamster hybrid, di mana varian warnanya ada blue argente dan golden. Ya, jadi blue argente dan golden. Lah, jenis yang langka adalah jenis yang golden kabar. Loh kak, bukannya jenis golden sudah banyak di pasaran? Yaps, saya kasih tahu nih. Yang langka adalah warna mata pada si hamster golden ini. Coba perhatikan. Ayo, sudah tahu belum? Oke, kabar. Kali ini kita akan beritahu kenapa hamster ini bisa dikatakan langka. Ya, kalian perhatikan warna mata hamster yang satu ini. Oke, yaps. Warnanya berbeda kabar. Yang satunya itu warnanya merah muda dan yang satunya merah tua. Ya kalau sepintas bisa dikatakan warna matanya adalah hitam kabar. Tapi ketika kita melihat secara lebih detail, warna mata hamster yang satunya adalah merah tua. Lah, kenapa kok sangat langka? Yaps, ini benar-benar sangat langka kabar. Kenapa? Karena mungkin di luar sana belum ada jenis mata yang seperti ini kabar. Jadi kabar, kelainan genetik ini bisa disebabkan karena adanya ya genetik ya kabar ya. Jadi untuk lebih tepatnya sih saya juga kurang paham. Namun di sini memang unik banget kabar. Apakah bermasalah di hamsternya kak? Sepertinya tidak masalah sih, makannya juga lumayan. Lalu bentuk tubuhnya juga sudah proporsional banget. Dan memang kalau dikatakan lincah ya, memang lincah nih hamster. Jadi benar-benar unik-unik banget kabar. Jadi memang benar-benar bisa dikatakan langka ya kabarnya. Karena warna mata hamster yang memang berbeda. Nah kabar, kalau di kalian namanya apa ya kabar ya? Kalau nggak salah sih namanya
flip-flop gitu loh. Flip-flop, kalau nggak salah gitu deh kabar. Jadi koreksi di bawah ini ya, silakan komen di bawah ini jika kalian paham akan kelainan genetik pada mata hamster yang satu ini. Langka bukan? Kalian punya? Silakan komen di bawah ini ya. Thank you kabar, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye.